Shalom. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, kita puji syukur kalau pada pagi hari ini kita bisa bangkit dari tidur kita. Dan sebelum kita melakukan aktivitas, saya mau undang Bapak Ibu, saudara-saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kepada kami sukacita pada pagi hari ini melalui kesehatan, melalui umur yang panjang. Biarlah Tuhan, Engkau yang memperkenankan kami untuk melakukan segala aktivitas kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu melalui firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang saya cintai di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, Rabu 22 Desember 2021, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya, salam sehat. Benarkah dunia ini akan bersuka cita dengan kelahiran Kristus? Itu menjadi pertanyaan yang relevan setiap saat untuk kita jawab. Kenapa? Karena melalui firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini, mempertegas dan memperjelas bahwa dunia ini akan penuh kedamaian dengan kelahiran Kristus itu. Pertanyaan yang kedua, benarkah dunia ini membutuhkan kedamaian itu? Ada apa sebenarnya? Kenapa kedamaian itu sangat perlu dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Ada beberapa hal yang menjadi sumber sukacita yang membawa kedamaian itu. Yang pertama, tentang kelahirannya. Kelahiran mengingatkan kita kepada suatu proses pertumbuhan yang nyata dalam hidup ini. Dengan kelahiran, maka ada akan sempurnalah hidup ini. Kelahiran bukan hanya sekedar bernapas dan bertumbuh, namun melalui proses kelahiran, maka di sanalah hidup kita akan menuju karya yang nyata. Kelahiran akan memberikan identitas yang nyata bagi kita. Yang kedua, tentang kepemilikan. Siapakah yang lahir itu? Belakangan ini banyak kita dengar tentang berita bahwa orang tua membuang bayinya, menelantarkan anak-anaknya. Namun kepemilikan itu jelas. Dia memberikan kepada kita dan dunia ini supaya kita satu dengan dia. Dan dia dengan kita. Dan kenyataannya, ketika kita satu di dalam dia, disitulah hidup kita penuh dengan sukacita. Yang ketiga, tentang kuasa. Kuasa identik dengan penguasa. Artinya penguasa tanpa mempergunakan kuasanya sangat unik kita dengar. Hal inilah yang pertama, tantangan yang datang. Ketika kuasa dunia ini akan berpusat kepada dia yang lahir. Dan ketika dia atau Kristus itu akan berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Namun dia datang memberikan kuasa yang baru kepada setiap penguasa. Supaya benar-benar kuasa yang ada padanya dijalankan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan damai itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita supaya kita tidak dikuasai oleh dunia ini lagi. Yang keempat, tentang kedamaian. Kedamaian adalah dia yang lahir, dia yang datang, dia yang menjadi milikmu. Kedamaian yang kita bicarakan bukanlah hanya sekedar situasi aman atau proses aman. Dulu baru bisa damai, atau harus tenteram dulu, atau harus tenang dulu, baru bisa damai. Kelahiran dan kedatangannya tidak berbicara tentang itu,
Tapi dunia ini digegerkan dengan pertanyaan, siapa itu Raja Damai? Atau siapa itu damai? Atau apa itu damai? Melalui firman Tuhan pada pagi ini, kita diajak untuk mengenal akan siapa dia damai itu. Bahwa damai itu disebut Sang Raja. Seperti apa yang disebut di dalam firman Tuhan, bahwa dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Bapak Ibu yang terkasih, benarkah berita sukacita tentang kelahiran seorang anak tersebut juga menjadi bagian sukacita dalam hidup kita, hidup saya dan hidup kita semua? Atau hidup dalam keluargamu menjadi harapan yang nyata bagi kita untuk merindukan bahwa setiap manusia akan mendapatkan sukacita melalui kelahiran seorang laki-laki yang disebut tadi putra. Lambang pemerintahan ada di atasnya, ada di bahunya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kedamaian itu adalah kerinduan seseorang dalam kehidupannya untuk hidup di dalam Kristus. Itulah kedamaian. Kedamaian itu adalah kerinduan seseorang dalam hidupnya untuk menerima Kristus, menyatu di dalam Kristus. Karena tanpa kedamaian itu kita tidak akan pernah sejahtera dan bahagia. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jika kita tidak berdamai dengan seseorang, tidak berdamai di tengah-tengah keluarga kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Karena itu ketika kita menerima Kristus, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Pertanyaan, pernyataan tentang kelahiran seseorang di tengah-tengah dunia ini akan memberikan pertanyaan, siapakah seorang anak yang lahir itu bagi dirimu? Apakah engkau akan selalu mempertanyakan itu? Siapakah yang lahir itu? Siapakah Raja Damai itu? Siapakah yang disebut Raja yang Agung itu? Sebab satu hal yang dinyatakan, bahwa lambang pemerintahan ada di bahunya, artinya masih adakah tempat Tuhan di hatimu? Masih adakah tempat Tuhan di tengah-tengah keluargamu? Masih adakah tempat Tuhan di tengah-tengah pekerjaanmu? Masih adakah Tuhan di tempat-tempat persekutuanmu? Atau Anda sudah memiliki jalan buntu untuk mengatakan bahwa tidak pernah Anda itu mendapatkan kedamaian? Berikan kesempatan untuk Yesus lahir di dalam hatimu. Berikan kesempatan untuk Yesus untuk berkarya dalam hidupmu. Berikan kesempatan untuk Yesus untuk mendamaikan dirimu dengan siapa? Terkhusus dengan Allah Bapa. Jemaat yang terkasih, mari beraktivitas melalui kasih Kristus. Mari beraktivitas melalui damai Kristus, supaya apa yang kita lakukan adalah bagian di mana Kristus hadir dalam hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, yang telah memberikan sukacita bagi setiap pribadi yang percaya kepada-Mu, dan yang telah menopang kehidupan kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Kami berterima kasih Tuhan, sungguh besar kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami yang telah menganugerahkan anak-Mu menjadi Raja Damai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur jika pada pagi hari ini Kau telah memberikan kesehatan kepada kami, dan kami ingat dan berdoa memohon buat saudara-saudara kami yang jatuh sakit. Kami bersyukur Tuhan,
Ketika Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lemah. Ketika Tuhan memberikan kepada kami kehidupan pada hari ini, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan dan minuman. Kami percaya bahwa Tuhan hadir memberikan kedamaian dengan kehidupan mereka. Membukakan jalan dan membukakan kesempatan kepada mereka, Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk memohon kehadirat-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu yang sakit dan menyembuhkan mereka dan menyempurnakan segala kehidupan jemaat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan bahwa pemimpin negara kami ini, presiden kami yang kami cintai, tidak akan mampu memimpin bangsa dan negara kami ini tanpa kuasa dan kekuatan-Mu. Berkati dia Tuhan, berkati seluruh aparat sipil dan negara kami ini. Kami berdoa buat gereja-Mu HKBP. Kiranya Tuhan selalu yang memakai dan menopang seluruh para pelayan-Mu, terkhusus pimpinan gereja, supaya Tuhan memakai para hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman. Dan begitu juga setiap jemaat, Kau berkati Tuhan. Terkhusus gereja-Mu HKBP Surabaya ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengangkat tangan-Mu selalu untuk memberkati kami, dan sayap kasih-Mu selalu melindungi kami, dan Tuhan akan selalu memberikan sukacita kepada kami melalui berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, anugerah Tuhan kita ya. Kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami atas nama seluruh pelayan gereja kita mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, berdoa, dan percaya kepada Kristus. Kristus akan menyertai Anda dalam segala kehidupan Anda. Salam sehat. Horas. Horas. Horas.